Singkong BW1, umur 5 bulan, tanaman bulan 1 awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat tani, petani singkong, para seniorku, izin pos pada kesempatan kali ini, mohon nanti diberikan saran kalau banyak kekurangannya. Ini lahan singkong kita yang biasa kita pos ya, tanaman singkong BW. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview seperti apa buah singkong yang telah kita tanam kurang lebih masuk umur yang ke-5 bulan ini. Ini singkong BW tanaman minggu pertama di bulan 1 ya. Jadi kurang lebih ini masuk umur yang ke-5 bulan. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini telah kita pupuk sebanyak 2 kali di lahan singkong yang luasnya kurang lebih setengah hektar. Kita akan coba lihat seperti apa buah singkong BW di umur yang ke-5 bulan ini. Ikuti terus ya sahabat semua, seperti apa pertumbuhannya, nanti mohon untuk saran dan kritiknya ya sahabat semua. Singkong BW kita akan coba ambil yang pohonnya sedang ya teman-teman ya. Kita lihat buahnya seperti apa. Singkong BW masuk umur ke-5 bulan. Ini ya teman-teman ya, buahnya alhamdulillah sangat memuaskan. Panen sebelumnya ini kita dapat kurang lebih 15 ton ya, 15 ton lebih sedikit. Ini kalau untuk singkong BW saya ini agak saya tuakan ya teman-teman ya. Paling tidak saya umur 9 sampai 10 bulan baru saya panen. Nih teman-teman ya. Kita lihat sangat luar biasa. Buahnya panjang. Entah di sini. Ternyata masih ada ya. Untuk yang di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kita beli pupuk kandang kohe kambing untuk dasarannya, karena pengalaman saya untuk bertani singkong ini saya menanam singkong jenis kasesa juga, tapi untuk BW ini dia sangat memakan pupuk ya, jadi jarang kerengkang. Ini ya teman-teman ya, tidak hujan ini meskipun tanahnya lembut, tapi susah untuk dikeruk ya teman-teman ya. Nih, besar sekali, tanahnya sangat subur ya, ada cacingnya. Buahnya sudah satu jengkal lebih teman-teman. Nah, ini target saya nanti cabutnya ini kalau tidak bulan 10, bulan 11 saya cabut, biar nanti hasilnya besar-besar dan memuaskan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, buahnya ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin di sini ada, tidak saya bongkar ya teman-teman ya. Tanahnya sangat subur, cacingnya, sampingnya juga ini ya sudah mulai retak, ini sudah mulai ngisi. Ini kemarin sudah saya siram pupuk urea, saya campur pupuk baru yang saya coba kemarin di video sebelumnya ya teman-teman ya, pupuk Pertipos. Tapi untuk pupuk dasaran sudah saya pupuk menggunakan pupuk kandang. Kemudian pupuk pertama di umur kurang lebih 1 bulan telah saya pupuk menggunakan pupuk KCL dan TSP ya sahabat semua. Itu ya sahabat, review tentang buah singkong jenis BW1 yang saya tanam ini di lahan yang tidak lebar, tidak banyak. Itu saya tanam jenis BW, singkong BW. Seperti tadi buahnya insya Allah memuaskan, dalam setengah hektarnya ini bisa mencapai kurang lebih 18 sampai 20 ton. Itu ya sahabat semua, kita tutup lagi sebatas review. Untuk tambahan penjelasan dari saya, pengalaman saya kalau menanam jenis singkong ini, kita
terlebih dahulu berikan pupuk kandang, terserah sahabat adanya yang di tempat sahabat tani semua. Kalau pupuk kambing, kohe kambingnya monggo. Kalau adanya pupuk yang lain, sekam atau tai ayam juga boleh. Yang penting jangan lupa berikan pupuk dasaran untuk menanam singkong BW ini. Kemudian singkong BW perawatannya, perbedaannya yaitu berani pupuk ya teman-teman ya, biar kesuburannya maksimal. Kalau singkong BW ini, pengalaman saya yang sudah 2-3 kali menanam BW ini, itu berani pupuk ya, tidak khawatir kita akan kerengkang pada tanaman kita. Itu saja ya sahabat semua, biar tidak penasaran kita adakan video seperti ini untuk pengecekan seperti apa singkong kita. Lebih dan kurangnya silakan sahabat semua koreksi, silakan sahabat berbagi pengalamannya untuk menambah wawasan kita semua, untuk saling berbagi pengalaman atau ilmunya. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.